Kamu makannya ini bakal berapa biji nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Terus 5 buat kamu gitu. Kembali lagi bersama saya dan Nizam. Kita lagi bikin roti isi ikan tangkepan Nizam. Oke, sekarang kita isi sayang ya. Nah, caranya seperti ini. 2, benar 2. Kulitnya dibuang dulu. Sama dong. Kamu gak suka kulit ya? Oh ya? Nah, tuh pemirsa, kalau anaknya nggak suka kulit roti, anak saya juga sebetulnya nggak suka kulit roti, jangan dibuang. Ini bisa kita rubah jadi tepung roti. Tinggal dikeringin dan dipakai di ditaruh di blender. Oke, okay. Alright, ini digiles sedikit, sayang ya. Kamu bisa giles? Biar dia agak gepeng. Terus kita taruh isi ikan di dalamnya. Kenapa? Iya dong, nanti kita masak. Kita taruh dulu isi ikannya. Terus ini kita gulung seperti ini. Tuh. Jadi dah. Mau gulung juga? Taruh aja di sini, sayang. Tapi ini masih panas loh, hati-hati ya. Iya. Bener ya. Terus ini kamu gulung seperti ini, sayang. Tuh, ini masih panas. Ih, panas sekali. Hati-hati, sayang ya. Tuh, satu lagi. Kamu makannya ini bakal berapa biji nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Terus 5 buat kamu gitu? Iya. Oh iya katanya. Kita mulai goreng ya. Nah, cara gorengnya seperti ini nih. Jadi telur kita pecahin. Ini kakak taruh di depan kamu. Biar kamu bisa bantu kakak kocok telur. Yes? Aku kocok. Yes, kamu yang kocok. Nah, 1, 2. There you go, dikocok sweetheart. Dikasih sedikit garam, kocoknya gini sayang, gini. Gitu, iya. Terus kita kasih sedikit lada. Ya pemirsa, jadi ini untuk perekatnya. Sudah. Iya, kalau sudah, ini tinggal kita gulung seperti ini ya sayang ya. Kita lumuri dengan tepung panir atau tepung roti. Nah, ini tinggal digoreng. Tuh, iya minyaknya udah panas. Nah, kita goreng beberapa. Saya 1, 2, 3, 4, 5 aja. Kamu 5 aja? Kamu banyak banget ya? Terus yang lain ntar gak kebagian dong? Lagi. Hah? Bikin lagi? Capek dong bikin lagi. Iya, Pak. Kalau sudah kecoklatan, kita angkat ya. Banyak ya. Iya. Tuh. Sudah kecoklatan, tinggal kita angkat seperti ini. Kita goreng lagi beberapa ya. Ya. Ini kita goreng semua. Kamu udah lapar ya? Iya. Sehari-hari kamu makan apa biasanya? Macem-macem. Pasti makannya banyak. Iya ya. Iya, sedikit lagi. There you go. Tuh. Matang juga akhirnya semuanya. Buat yang sudah enggak sabar. Beneran ya. 5 harus di dia. Untung kakak makannya sedikit, sayang. Kalau kakak makannya banyak gimana dong? Rebutan kita. Yeay, kita tunjukin nih. This is it, roti gulung isi ikan ala Chef Farah Queen dan Nizam.